your fucking hands up. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama saya Kenjo, tentunya di game Free Fire Battleground. Dan di video kali ini aku mau buat video tentang bongkar-bongkar vault aku ya guys. Oke, sebelumnya ini profil Free Fire ku ya guys, Elite Base-nya bolong 2 dan pangkatku ranked master dan kelas squad masih platinum bintang 3 ya guys, platinum 4. Oke, kita langsung ke vault-nya aja ya guys. Dan di vault pertama di sini ada topi ya guys, topi Elite Pass ini cuy. Dan di sebelahnya ini juga Elite Pass, ini pas season kemarin, dan ini juga Elite Pass, ini dari Diam Royal ya guys, dan ini Elite Pass juga, Elite Pass, ini Atlet Blue dari Magic Cube, ini juga dari Magic Cube, dan ini Event, ini juga Event, ini dari Diam Royal, ini yang tengkorak itu Event ya guys, dan yang bawahnya ini adalah Inkubator, ini dari FF Token, dan ini aku dari Loot Box ya guys. Terus ini juga dari FF Token, ini dari God Royal yang sekarang tuh yang belum dapetin dulu spin, ini dari Inkubator. Nah, ini Inkubator yang kemarin-kemarin ya, jadi pasti kalian tahu lah. Ini God Royal juga kemarin, kalian pasti juga tahu. Ini Event juga, ini kalau nggak salah juga Event. Terus ini God Royal ya guys, ini Diamond Royal, kalau yang ini buta ini. Terus ini dari God Royal juga ya kan, God Royal. Terus yang ini dari event kemarin juga, ini dari mana itu, ini God Royal kayaknya. Terus ini dari beli ya guys, aku beli dari shop diskon 170 itu, yang kalau kalian beli komen di bawah ya guys kalau kalian juga beli. Ini dari ini FF Token juga kayaknya. Terus ini beli juga, ini dari FF Token juga. Terus ini dari yang sebelahnya itu dari Loot Box ya guys, Loot Box dari itu Elite Pass ya kan, aku dapat ini. Terus ini dapat topi basket, apa kok basket ini apa ini guys, pokoknya itulah. Ini dari Elite Pass juga, ini Elite Pass, ini yang tadi ya cuy, bandel yang tadi, ini juga Elite Pass ini cuy, Elite Pass yang tengkorak pasti kalian tahu lah, baru kemarin-kemarin ya guys, kalau belum Elite Pass kalian pasti ya tahu lah. Ini juga Elite Pass juga, ini kacamatanya ya Elite Pass yang putih itu. Terus ini Diamond Royal yang sekarang ya guys, kalau yang belum dapat dapetin dulu guys, pin dulu sekarang ya guys. Ini dari bandel Atrip Blue, yang belum tahu bandel Atrip Blue, inilah bandel Atrip Blue ya guys. Ini dari Diamond Royal apa God Royal lupa, ini dari FF Token, rank token maksudnya, ini dari FF Tokennya. Terus ini topeng dari loot box lah, ini dari FF Token. Lalu ini yang tadi ya guys, yang badut tadi nih, badut jahat ini cuy. Terus ini dari level ya guys, dari kenaikan level, ini dari Inkubator. Dan selanjutnya di sini ada God Royal ya guys, ini God Royal, dan di sebelahnya nih kalau nggak salah God Royal atau F Token juga lupa aku, God Royal kayaknya. Terus ini ada Inkubator yang tadi, yang sebelahnya tuh ada Inkubator yang tadi ya guys, yang hijau ini guys. Terus ini ada kacamata ya, terus yang lain-lain ini ada dari God Royal yang dulu ya guys. Ini dia dari top up, yang bandel tadi yang aku dapetin dari loot box. Ini yang celananya aku suka, yang aku pakai terus. Terus ini dari ya loot box ya guys, ini dari bonus top up juga. Dan di sini make upku cuman satu ya guys, terus ada bajunya ini dari master yang kemarin ya guys. Terus ini ada dari Diamond Royal, ini dari yang Magic Cube udah digelarin ya guys, yang ada di Magic Cube. Ini dari zaman dulu, ini dari FF Token.
yang dipakai Kopra Jono. Terus ini ada inkubator tadi, ini ada Good Royal, ini ada event Cobra ya guys. Terus ini dari yang tadi Good Royal atau bukan nggak tahu, ini dari event juga, ini event. Terus ini yang botak tadi cok. Terus ada Good Royal, ini event ini dari bonus Diamond Royal sampingan ya guys. Terus ini dari Gold Royal, ini nggak tahu ini Gold Royal. Terus event-event lah pokoknya banyak. Ini dari yang beli tadi, beli yang tatonya itu guys. Terus yang tato satunya itu yang di pantai itu buka loot box ya guys. Terus ini event-event ini bonus-bonus zaman bot-bot dulu ya guys. Dan misalnya kita ke celana, ini celananya yang sama sih kata dicok. Aduh invite lagi. Dan terus ini ada celana ya kayak tadi, kalian bisa lihat-lihat aja lah ya. Itu dari beli tadi. Terus ini yang celana aku suka itu. Dan cuman ini aja cok, celana aku ini dari sepatu ya guys. Sepatunya ya dari Alitpas coy. Ini dari Royal itu yang hijau itu. Terus yang putih aku beli ya guys, ini yang putih lupa aku berapa gitu, ratusan kayaknya, lupa aku guys. Terus kita langsung ke karakter yang cewek aja ya guys. Dan di karakter cewek kita memakai Kelly ya guys. Aduh kok nggak ada tombol pilihnya cuy. Aduh muter-muter lagi, sinyalnya buruk lagi. Aduh tunggu sebentar guys. Aduh masuk ke shop lagi. Nah kita langsung pilih aja ya guys. Oke. Dan default pertama cewek ini ada yang event tinju itu ya guys. Ini ada dari Elite Pass yang cewek ya guys. Ini dari yang tinju itu ya guys, tinju. Terus ini dari Elite Pass juga. Ini Elite Pass banyak kan, yang Elite Pass jadi kebanyakan cuy. Dan ini dari yang tengkorak tadi ya guys, yang cewek yang tengkoraknya ini. Terus ini Elite Pass juga, ini dari event atau Diamond Royal lupa aku. Ini yang Elite Pass, ini yang sampingan yang putih, ini event ya guys. Terus ini dari event juga, event ngumpulin token apa-apa itu. Ini dari Diamond Royal, ini dari event juga, ini terus ini Diamond Royal kalau nggak salah, atau token. Terus ini Diamond Royal, terus yang ini Chrono, ini dari event ya guys, event Chrono. Ini event yang tadi yang laki itu event, ini juga event, kalau nggak token juga ini event. Terus ini inkubator ya guys, aku terus ini dari event itu ya guys, event yang cewek itu pilih-pilih yang langka. Aku cuman 3 kali spinan aku dapat guys. Ini dari motor kayaknya, ini motor itu. Terus ini dari F token juga, ini cuman event loot box dapat satu aku. Ini dari kacamatanya ya, masker cuman ini banyak lah pokoknya. Ini sama-sama yang kayak tadi. Ini dari kode ya guys. Terus ini dari inkubator, ini dari God Royal bonus top up, ini terus dari make up banyak tuh, enggak kayak yang laki tadi cuy, dikit kali cuy. Ini dari ras mata ya yang itu. Terus ini dari ya make up cewek itu banyak ya. Terus ini baju ini dari tinju tadi, banyak lah pokoknya ya. Kalian lihat-lihat sendiri aja. Kalau kalian yang nggak punya, kalian komen di bawah ya guys, apa yang kalian nggak punya ya guys. Nah ini baju master itu ya guys, yang cewek. Aku baru kali ini guys dapat baju master yang cewek. Sebelumnya belum dapat ya guys, belum tahu ada apa nggak tahu ya guys, lupa. Dari inkubator tadi, terus ini dari gold, pangkat gold yang dulu ya guys. Ini dari hard token yang dipakai bang frontal dulu ya guys. Ini dari God Royal, dan pokoknya kalian lihat-lihat aja ya guys. Di sini kita
Ini dari event-event atau gratisan-gratisan dulu ya guys, gratisan ini cuy. Dari celana ini ya, dari Elitpass-Elitpass gabungan yang tadi ya, pokoknya ini sama-sama semua lah. Ini yang tadi juga, kebanyakan ini dari Elitpass ya cuy, soalnya kalau event Lucky Royale atau nyepin-nyepin tuh aku nggak oke cuy. Mending langsung ke Elitpass aja gitu, di analogis itulah. Terus kita ke sepatu dan sama saja yang tadi juga tuh, mirip sepatu Jordan. Nah tuh, kirain dulu sepatu Jordan cuk, dah seneng banget cuk kalau sepatu Jordan, anjrit nggak bakal ada cuk. Gameplay kayak gua mah miskin diamond, apa nggak punya ini ya sepatu Jordan ini, dan di bandel-bandel ya guys. Dan ini loot crate senjata bundle ini ya guys. Dan kalau kalian setuju aku mau buatin video bongkar-bongkar senjata atau bongkar-bongkar collection atau karakter atau apa, yang kalian request di komentar aja ya guys. Kalian tulis di kolom komentar kalian mau nyapa, nanti aku insya Allah buatin ya guys. Dan jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya guys.